Iya. Baik, jadi di sini ada fitur namanya literasi. Di dalamnya buku ini literasi, coba ini diklik. Nah, kemudian dibaca. Nah, di situ kalian bisa membacanya buku-buku literasi di sini. Kemudian di sini juga bisa ditandai dengan memberikan coretan. Caranya itu diklik, kemudian ini pilih yang ini. Nah, kemudian silakan ditandai lingkaran atau sila dan seterusnya. Itu bisa kemudian berpindah ke halaman selanjutnya. Bisa. Itu caranya untuk berpindah ke halaman-halaman selanjutnya. Kemudian selain ini juga ada buku, ini kan buku literasi, ada juga buku yang lain, misalnya buku kurikulum Merdeka. Ada tingkatan-tingkatannya di sini, misalnya SMK, SMK kelas 10, kemudian coba di sini ada pendidikan Pancasila. Nah, kalian bekas-bekasnya, coretan-coretan juga masih ada. Ketika kalian sudah mendownloadnya, di sini akan muncul di library kalian. Coba dibuka di menu library. Nah, tadi berarti buku ada yang sudah dibuka, itu buku. Nah, bukunya sudah ada yang tadi. Atau misalnya tadi ada juga di literasi ini dibuka, bukunya juga masih ada. Jadi sudah kalian ketika sudah masuk di library, di situ kalian nanti misalnya di rumah pengen baca-baca lagi, kalian tidak perlu mengkonekannya ke Kimin Classroom. Jadi bisa langsung dibuka di rumah masing-masing, bisa belajar di rumah. Seperti itu ya. Baik, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, sudah jelas semuanya ya? Terima kasih atas perhatiannya. Nanti silakan dieksplor lagi mengenai video atau buku-buku yang lainnya. Selamat belajar menggunakan Kipin School. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.